mengikuti aku. Wele, wele. Berani sekali Sabian menghina aku. Belum tahu siapa aku, ha? Aku Warok Pajang. Aku tidak peduli siapa kamu. Minggir. Bo. Kalah juga rupanya perempuan piap ini. Sepertinya keris itu bukan sembarang keris. Begini saja, kamu boleh pergi dengan bebas, tapi serahkan dulu keris itu padaku. Bagaimana? Minggir. Apa kamu mau bernasib sama dengan yang lain? Iya. Cuma mengejar nenek piot itu. Betul kan? Lurai sudah lupa sama aku, main dengan perempuan lain. Kau rupanya cemburu toh. Aku tidak mungkin melupakan kamu, Le. Aku tadi cuma mengejar nenek piot itu karena dia membawa jasad seorang wanita dan di tubuhnya ada keris. Itu pasti jasadnya Nyi Peret yang kesohor itu. Dan keris itu pasti keris Kiai Jalak yang sakti mandraguna. Aku ingin merebutnya, tapi rupanya nenek piot itu hebat juga. Ternyata di tanah Jawa ini banyak orang-orang yang sakti mandraguna. Terus? Ya aku harus memilikinya. Loh, katanya Lurai kesini mau nyari Sanjaya. Sanjaya? Itu balas dendam atas kematian Singo Lawung, murid kesayangan Lurai itu. Ya sekalian saja toh. Apa salahnya? Ayo, ayo kita pergi. Ayo, kamu mau ikut atau tidak? Ya, mau. Tapi aku dibopong ya Lurai. Kowiki. Ayo. Nyai sudah ada di sini. Sekarang, cepat kalian persiapkan upacara. Nanti malam aku akan membagikan Nyi Peret. Sebelum tiba bulan purnama. Baik, ayo pulang dulu. Cukup, Sawitri.
Bagaimana, Guru? Bagus. Kamu banyak mengalami kemajuan, Sawitri. Terima kasih, Guru. Ayo. Aku tidak akan melarangmu. Tapi saat ini, kurang tepat kau meninggalkan tempat ini. Kau harus lebih banyak lagi berlatih. Itu sama artinya, Guru melarang saya. Bukan begitu, Sawitri. Apanya yang baik? Hah? Lah iya toh, Kang. Mumpung penggantinya Tuan Bruno itu belum datang, kita kan bisa santai dulu di tempat ini. Iya kan? Santai gundulmu. Lama-lama kita bisa jadi kambing conge kalau kita terus-terusan begini. Udah jelas, apa yang harus kita kerjakan? Betul juga ya, Kang. Kita tidak ngerti, Kang. Kadang kita ini harus berbuat apa, Kang? Iya, ya. Mau merampok lagi? Takut penggantinya datang. Tapi kalau enggak, mau makan apa? Sebenarnya, Tuan Burung itu diganti atau enggak? Tapi kalau iya, siapa penggantinya? Dan di mana tempatnya? Kok malah tanya sama aku? Hah? Mana aku tahu? Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kang? Apa Anda sebaiknya kita merampok saja? Jangan dulu. Kita tunggu satu atau dua pekan ini. Kalau tidak... Kalian lakukan apa yang menurut kalian baik. Kematian Skarmaya. Bagus. Akan kita tumbas kalian mereka. Baik, Guru. Kita untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Bagaimana dengan kalian? Sudah siap? Kami siap, Guru. Semua ilmu yang Guru ajarkan sudah kami kuasai. Kami sudah siap untuk memusnahkan musuh-musuh. Itu bagus. Usahaku tidak sia-sia. Persiapkan diri kalian. Besok kita berangkat. Baik, Guru. Karena itu yang menghalanginya. Aku harus mencabutnya. Nico.
hamba disibukkan mencari jasad Nyi Pelet. Sekarang hamba sedang menemukannya. Hamba mohon bantuan Ratu untuk menghidupkannya kembali. Menghidupkan Nyi Pelet? Untuk apa manusia tidak berguna itu dihidupkan kembali? Aku tidak sudi. Tolonglah Ratu, tolong hamba Ratu. Hanya Ratu yang bisa menghidupkannya kembali. Tidak, aku tidak ingin tenaga dan kekuatanku hilang separuhnya bila aku harus menghidupkan dia kembali. Aku tidak mau. Ratu Demit, Ratu harus menghidupkannya kembali. Ratu harus bertanggung jawab atas kematiannya. Apa? Kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Karena dia murid Ratu satu-satunya. Dia mati karena mengikuti semua perintah Ratu. Ratu harus bertanggung jawab. Hamba mohon Ratu, kalau dia hidup, dia bisa membalaskan dendamnya pada Senjaya yang telah membunuhnya dan sekaligus menyelesaikan tugas dari Ratu yang belum diselesaikannya. Baiklah, aku akan membantu, tapi tidak sekarang. Aku akan datang pada Purnama yang ke-6. Ratu, tunggu Ratu. Bagaimana kalau jasadnya hancur sebelum Ratu datang? Ratu, jadi kamu tidak tahu di mana kira-kira Nyi Pelet itu dikuburkan? Guruku mengatakan jasad Nyi Pelet tidak dikuburkan. Jasad itu menghilang bersama dengan keris yang membunuhnya. Tapi beliau tidak mengatakan di mana jasad itu berada. Rupanya resep kita hari ini bagus sekali. Kereta itu pasti berisi barang-barang berharga yang sangat mahal. Siapa kalian? Mau apa? Mau apa? Kami mau semua barang-barang yang kau bawa itu, Pak Tua. Jangan, aku tidak mau bawa apa-apa. Cuma hasil bumi. Jangan bohong, Pak Tua. Bocah-bocah, keluarkan barang bawaan mereka. Ada apa, Bumi? Kau tidak dengar sesuatu? Iya. Seperti suara orang bertarung. Seperti dari arah sana. Ayo kita lihat. Iya. Harus dibasmi dari muka bumi. Bocah-bocah, diam. Yeah.
Kalau tidak ada Namas berdua, aku tidak tahu apa jadinya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau boleh tahu, Kisanak hendak kemana? Mau ke Kadipaten. Oh. Kalau tidak keberatan, kami bisa mengantar ke sana. Terima kasih, Nak Mas. Mari, mari. Silakan. Kamu lagi. Siapa itu? Ayo keluar. Jangan umpet. Gak ada siapa-siapa. Hei, siapa ya? Hei. Kemungkinannya pendengaranku sudah mulai kacau. Kalau boleh tahu, Kisanak berdua ini siapa dan mau kemana? Kami hanya dua orang pengelana. Tujuan kami kemana saja? Mengikuti kaki melangkah? Iya. Silakan Kisanak, makan dan minumannya. Terima kasih. Maaf Kisanak, kami tidak bisa mengantar Kisanak lagi. Kami harus melanjutkan perjalanan. Selamat jalan, terima kasih. Iya, Kisanak tidak usah khawatir. Daerah ini sudah aman. Terima kasih. Oh iya, sebentar. Ini anggap saja sebagai tanda terima kasihku. Terima kasih Kisanak, tapi kami tidak membutuhkannya. Lebih baik Kisanak memberikan pada yang membutuhkannya. Jom! Kerajaan buahku di mana? Gak ada. Tadi aku taruh di sini. Gak ada. Sekarang kami permisi ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mana makanannya? Sudah, juragan. Ya sudah, ayo jalan. Ayo jalan. Aduh, perutku dasar bloon. Cui. Dari pagi belum dikasih makan. Bau. Lapar. Perutku sudah mulai protes. Cui. Makan apa ya? Makan buah-buahan. Sudah bosan. Burung doro makan siang yang lezat. Tidak kena. Wah. Dia ngapur. Halo tongkat baruku, apa kabar? Aduh, Santoloyo, rupanya sampean. Halo bidadari-bidadariku, Mirasuli, sudah lama tidak ketemu. Kok kamu semakin lama semakin cantik saja ya? Jangan kurang ajar ya, orang tua. Siapa dia guru? Hanya pendekar tua yang tidak ada artinya. Apa? Tidak ada artinya? Cui! Sombong sekali kamu. Enak saja, ingat ya, kamu kan pernah aku kalahkan. Sombong, guru, izinkan kami untuk menghajarnya. Ya.
Ayah, hanya segini murid-muridmu ilmunya. Bagaimana ini? Mengajar muridnya saja tidak pecus. Jangan besar kepala dulu, Sentoryo. Hadapi aku. Ya! Sangka ilmunya si Mirasuli bertambah hebat saja. Wah, gawat. Sekar Gading, aku harus mencari dia. Dia harus berhati-hati berhadapan dengan Mirasuli. Hai, si Ratu Bunga Beracun. Masa bodoh? Bodoh amat dengan julukannya itu. Ya. Londo, aku harus segera melapor ke Kang Naruto. Kang Naruto! Kang! Kang Naruto! Kenapa kowe, ha? Mereka datang, Kang! Saya tidak tahu, Kang. Kue kipi itu. Soalnya saya melihatnya tidak begitu jelas, Kang. Yang jelas mereka londo, Kang. Dikawal oleh tentara kompeni. Siapa? Cepat, kalian bereskan tempat ini. Ayo. Sekarang Gading, tunggu. Tunggu. Wah, sekarang Gading. Tunggu aku, sekarang Gading. Sekarang Gading, kamu sekarang Gading kan? Iya. Sontoloyo, mau apa sampean? Ada apa? Aku? Ada apa-apa. Cuma masalah kecil. Lalu, kenapa sampean memanggil saya? Aku cuma cuy. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu semakin hari semakin mateng. Dasar. Kalau mau main-main, aku tidak ada waktu untuk kamu. Aku mau pergi. Tunggu dulu sekarang Gading. Tunggu dulu, jangan pergi. Mau ke mana? Mencari Mirasuli untuk merebut kembali kitab suci perguruan kami yang telah dicurinya. Mirasuli, jangan. Sebaiknya jangan ke sana, berbahaya. Kenapa? Pokoknya jangan ya, jangan. Kenapa? Kau bertarung dengannya lalu kalah? Kalah? Siapa bilang? Cuy, aku cuma melarikan diri kok. Sudahlah, minggir kamu. Aku tidak takut dengan dirinya. Minggir! Aduh, hei, tunggu. Tunggu aku, jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu padamu ya. Aku sudah memperingatkan kamu. Hei, Sergadi. Yang rapi. Selamat datang, Tuan. Maruto. Oh, Tuan Brur. Ya, ini saya. Bagaimana keadaan Kurora? Baik, Tuan. Kami semua baik-baik saja. Silakan, Tuan. Silakan. Hei, kalian.
Angkat barang-barang yang ada di dalam kereta. Bawa masuk cepat. Baik, cepat. Ayo. Ayo. Silakan tuan. Silakan. Ayo cepat. Silakan masuk tuan. Silakan. Sama sekali tidak ada yang berubah dengan rumah ini. Oh betul tuan. Kami memang membiarkannya seperti apa adanya. Kami semua di sini tidak menyangka kalau tuan kembali lagi. Sejak dipindahkan di sini, saya memang ditugaskan di beberapa daerah. Tapi semua tempat itu tidak menyenangkan bagi saya. Maka dari itu saya minta dipindahkan lagi kemari. Oh. Sayang, tempat ini sangat menyenangkan untuk saya. Tentunya. Tuan-tuan, ini apa tuan? Itu bendera saya punya negara. Dan kue orang harus tempelkan bendera itu di sana. Baik tuan. Tunggu dulu tuan. Apa itu negara tuan? Negara? Kue orang tidak tahu. Tidak tahu tuan? Sebaiknya kue orang tidak perlu tahu. Nanti kepala kue orang bisa pusing. Pusing. Sekarang saya mau tidur. Saya capek sekali. Oh iya, silakan tuan. Silakan. Kamarnya sudah kami persiapkan tuan. Silakan tuan. Hei, semuanya, bersihkan, bersihkan, ya, tuan. Ya. Kali. Negara. Apa kue? Pusing. Tidak ada orang yang mampu melawan. Wah, mimpi apa aku semalam? Rupanya ada lagi gadis yang mau menyerahkan diri padaku. Ayo Cahyu, mari kita bersenang-senang. Kurang ajar. Aku bilang sekali lagi, lepaskan gadis itu atau aku hajar kalian. Apa? Menghajarku? Tanganmu itu terlalu halus untuk memukul orang Cahyu. Ya! Kurang ajar. Yeah!
hebat sekali. Dasar begundal-begundal pengecut. Beraninya hanya dengan wanita yang lemah. Kau mencari banyak. Aku ingin seperti dia. Hei, Sam! Ilmunya hebat sekali. Aku sangat konyol kalau terus bertarung dengannya. Bocah-bocah, ayo lari. Anakku, anakku, jangan mati anakku. Jangan mati, nak. Tenang, Kisana. Dia tidak apa-apa. Hanya pingsan saja. Terima kasih. Kalau tidak ada kalian berdua, entah apa yang terjadi pada anak bapak ini. Sama-sama, Pak. Setiap orang wajib tolong-menolong. Bapak mau kemana? Saya ntar pulang. Terima kasih. Tidak usah, nak. Rumah bapak tidak jauh dari sini. Sekali lagi terima kasih. Ayo, Nduk, kita pulang. Hati-hati. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Lain kali harus berhati-hati dalam melawan begundal-begundal seperti tadi. Sebenarnya, gerakanmu sudah cukup bagus. Hanya saja, masih dikuasai oleh amarah dan emosi. Nyimas harus mengendalikannya. Karena hal seperti itu hanya akan memperburuk gerakanmu. Dan gerakan pun akan membabi buta. Nimas mau kemana? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Rumahku di dekat hutan itu. Mari saya antar pulang. Tidak usah. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Kebetulan saya juga masih banyak urusan. Hati-hati di jalan. Tunggu. Siapa pendekar wanita itu? Kenapa aku tidak menanyakannya tadi? Bapak? Ayo lagi. Ini Bapak. Kang Sanjaya, istirahat dulu. Ya, sebentar. Aku sudah siapkan makan siangnya. Yuk, Arya. Arya juga mau minum, haus. Iya. Nih, minum Arya. Kenapa? Arya haus ya? Iya. Kasihan. Gak apa-apa. Biar bisa seperti Bopo. Jadi petani yang hebat. Gak mau. Arya gak mau jadi petani. Arya mau jadi pendekar seperti Mbak Nawang. Biar Arya bisa menolong orang. Mbak Nawang. Ayo. Nawang, dari mana saja kamu? Sore begini baru pulang. Nawang, hanya jalan-jalan saja, Mbak Yu. Bajumu tidak keruan sekali. Kenapa? Tidak apa-apa, Kakak. Nawang tadi terjatuh. Nawang tidak tahu kalau di depan ada lubang. Jatuh kok bajunya kotor sekali? Habis berkelahi ya? Maaf, Kakak.
Mbak Yu, Nawang mandi dulu. Mbak Nawang! Sudah, sana-sana. Sawitri. Kenapa guru waktu itu menyelamatkanku dan menjadikanku sebagai murid? Kenapa kamu tidak senang menjadi muridku? Bukan begitu, guru. Seandainya waktu itu guru tidak menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati. Atau paling tidak, wajahku ini sudah rusak. Aku banyak berutang budi pada guru. Setiap manusia wajib saling membantu. Apalagi aku sudah semakin tua dan mungkin sebentar lagi akan mati. Kalau aku tidak punya murid, siapa lagi yang akan mewarisi ilmuku untuk membela kaum yang lemah? Guru, guru jangan bicara begitu. Guru masih sehat, usia guru masih panjang. Hidup matinya manusia adalah rahasia Allah. Hanya dia yang berhak menentukannya. Oh ya, guru. Apa guru tidak mendengar orang di luar sana? Mereka memperebutkan keris Kiai Jalak dan Mustika Siluman Bunglon. Apa guru tidak tertarik untuk memilikinya? Untuk apa? Di dunia ini tidak ada satupun benda yang sakti, kecuali Allah yang Maha Sakti. Benda-benda itu hanya sebagai alat bantu belaka, yang digunakan untuk memudahkan manusia. Hukumnya syirik, apalagi sampai mempercayainya dan menyembahnya. Oh, Ratu Demit, tolong! Jasad di pelet yang sampai hancur! Oh, Ratu Demit, tolong! Jawab dong! Jalan! Ada apa, guru? Kami dengar teriakan guru. Kami pikir guru ada yang mengganggu. Kalian tahu siapa yang berani mengganggu aku?
jasad nyipret mengelupas. Dan itu artinya dia akan hancur. Lantas apa yang harus kami lakukan, Guru? Kalian harus segera cari lumpur hitam dan segera bawa kemari. Lumpur hitam, Guru? Ya. Untuk apa, Guru? Sangat kalian ini. Lumpur hitam akan aku lumuri di jasad di pelet. Dan dia akan aku hidupkan kembali. Cepat! Iya, Guru. Kenapa kalian menolong saja? Ayo pergi. Baik, Guru. Baik, Guru. Baik, dia jemput. Ada kemana? Aku tidak melihat pagi. Pergi sama Kang Kentus. Katanya mau mancing di kali. Ada apa, Diajeng? Kakang, lihat itu. Tumben, pagi-pagi begini sudah latihan. Apanya yang ada? Bukankah hampir tiap hari dia latihan? Tapi kali ini lain, Kang. Walaupun aku tidak bisa bela diri, tapi aku bisa merasakan gerakan-gerakan lawan itu penuh dengan kemarahan. Kita tidak bisa mendapatkannya. Kita bisa dibunuh oleh guru. Kang, lihat. Di dalam sumur ini pasti banyak lumpurnya. Kita ambil saja lumpurnya itu. Dan sempurna. Sungguh? Sungguh, Kakang? Iya. Kalau begitu, izinkan Nawang untuk turun gunung, Kakang. Nawang. Nawang ingin membantu pendekar wanita itu. Memberantas kejahatan dan membela kaum-kaum yang lemah. Kamu masih bau kencur, Nawang. Mbak Yu. Mbak. Tidak akan mengizinkan kamu untuk turun gunung. Terlalu bahaya bagi keselamatan kamu. Dunia di luar sana itu sangat kejam, Nawang. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Yang mereka kenal hanya hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Mbak tidak usah khawatir.
dengan ilmu pedang yang diajarkan Kakang Sanjaya, Nawang bisa jaga diri. Ilmumu belum seberapa, Nawang. Di luar sana banyak pendekar yang sakti. Nawang tidak takut, Kakang. Tidak, Mbak tetap tidak akan mengizinkan kamu. Biarkan para penjahat itu diurus oleh tentara keraton dan pendekar-pendekar yang lainnya. Tapi Mbak Yu, tidak ada tapi-tapian. Turuti kata-kata Mbak. Mbak Yu. Nawang. Ramuan sebanyak ini, kita kan tidak akan menggunakannya semua. Soiden, obat-obatan ini banyak diperlukan orang yang memang membutuhkan pertolongan. Keluar dari sini. Aku ingin membantu rakyat kecil yang membutuhkan pertolongan, seperti yang guru katakan tadi. Soiri, bagaimana kau bisa membantu rakyat di sana? Sedangkan masih banyak ilmu yang belum kau kuasai. Ilmu apa lagi guru yang aku belum kuasai? Semua ilmu kanuragan yang guru ajarkan sudah aku kuasai semuanya. Iya, memang. Tapi tempaan mental dirimu masih banyak yang harus kau pelajari dan harus kau ketahui. Selalu itu saja yang guru katakan. Guru, kami sudah mendapatkan lumpur yang guru minta. Bagus.
sekali. Kemana saja kalian? Maaf, Guru. Di sekitar sini tidak ada lumpur. Kami terpaksa mencari tempat lain, Guru. Besar. Cepat bawa kemari. Ini, Guru. Apalagi yang bisa kami lakukan, Guru? Kalian boleh pergi. Baik, Guru. Hei, tunggu dulu. Aku akan mengadakan upacara untuk membangkitkan Nyi Pelet. Kalian, persiapkan perlengkapannya. Baik, Guru. Kau tidak akan sanggup menghidupkannya, karena kau adalah manusia seperti halnya. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada yang bisa kau lakukan selain menunggu kedatangan Ratu Demit. Kapan? Sampai jasad itu hancur. Belajarlah untuk bersabar. Malam ini bulan purnama akan muncul. Ratu Demit pasti memenuhi janjinya. Mudah-mudahan Ratu Demit memenuhi janjinya. Dulu aku pernah berjanji. Terimalah jala saktiku ini. Jala sakti ini akan menjadi milikmu. Jadi sekarang, terimalah. Tapi ingat, jangan kamu pergunakan jala itu sembarangan. Jala itu hanya boleh kau pergunakan saat kau terdesak. Dan satu lagi, jaga perasaanmu. Jangan sekali-kali dirimu dikuasai oleh dendam amarah. Akan aku ingat semua nasihat guru. Jaga dirimu baik-baik. Sekarang pergilah, sebelum hari memasuki senja. Anakku di bawah begundal-begundal itu. Di mana mereka? Mereka sudah pergi ke arah sana, Den Ayu. Baiklah, Kisana tunggu di sini. Aku janji, aku akan membawa anak gadis Kisana ke sini. Hiya!
Sangat ceroboh. Kamu tidak bisa menahan amarahmu. Itu sangat berbahaya. Ayo, kita pulang. Tidak, Guru. Aku tidak mau. Baru saja aku menghirup udara hutan yang segar ini. Aku mohon pada Guru. Aku janji tidak akan berbuat gegabah lagi. Baiklah. Tapi aku berharap ini menjadi pelajaran pertama yang sangat berharga buatmu. Sekali lagi, aku ingatkan, kendalikan emosimu dengan kepala dingin, sehingga kau tidak bergerak dengan gegabah. Baik, Guru. Nah, sekarang antarkan garis-garis ini ke rumahnya, dan barang-barang itu ke pemiliknya. Baik, Guru. Hup! Wah!